Hai guys, assalamualaikum semua. Bertemu kembali dalam apa khabar korang? Korang berada dalam keadaan sihat-sihat hendaknya. Okey, insyaAllah. So, hari ni ada sikit special lah. Sebab hari ni aku nak pergi mengetes sebiji motor. Motor yang memang dah lama aku tunggu-tunggu peluang dia untuk test. Dan kebetulan ada salah seorang daripada member aku. Dia baru je bawa keluar motor ni. Dan aku ada tanya dia dalam beberapa hari yang lepas. Boleh test ke tak kan apa semua. And then dia cakap, okay, on. So, hari ni hari Ahad. Dan basically untuk memenuhi ataupun mengutilize ke hari Ahad dan hari ni. Jom lah kita pergi test motor tu. A few inches later. So kita dah sampai dekat section 15 Bandar Baru Bangi. Siapa orang Bangi tahulah, kat situ ada Nasi Kandar Express. Hani, pusat penjagaan berpantang. Nampak orang nak pantang lepas bersalin pun ada pusat dia sekarang. Lalu dekat perut je, bukan dekat pusat. Dan aku punya member tu dia kerja kat situ, Gadget World 666. Jom kita pergi jumpa dia. Kita ambil kunci dia, lepas tu kita gembat motor dia. Okay, let's go, let's go. Assalamualaikum. Saya nak jumpa Cik Leha, ada tak? Cik Leha tak ada. Cik Leha tak ada. Nak kunci, kunci nak kunci. Okay, so kunci dah dapat. Ni owner dia. Dah berapa lama pakai? Baru seminggu pakai. Baru seminggu. Aku tak nak tahu sebenarnya, saja tanya. Okay lah, bye bye. Cara. So inilah dia guys, motor yang aku duk gembar-gemburkan tadi tu kan. Motor Suzuki Raider R150 Fi. Motor yang dah lama gila aku duk tunggu-tunggu chance ataupun peluang untuk dapat rasa bawa dan juga test. Alhamdulillah hari ni dapat peluang. Terima kasih kepada Lihin kerana dengan baik hatinya memberi peluang dan ruang untuk aku mengetes motor dia. Motor ni baru je seminggu keluar. Dia punya odometer pun tengok tadi dalam 400 lebih. So owner cakap dia masih lagi dalam pantang. Aku tak rasa akan ada peluang untuk kita melenjan top speed motor ni. Tapi tak apa, sekurang-kurangnya kita dapat jugalah meras dia punya feeling, dia punya experience bila bawa motor yang lain daripada yang lain ni. Untuk motor Raider R150 Fi ni, ianya didatangkan dengan enjin twin cam 4 valve Dodge double overhead cam 4 stroke liquid cool fuel injection yang bersasaran 147cc. Apa yang membuatkan Suzuki Raider ni lain daripada Super Captur yang lain adalah dia punya design. Kalau kita tengok, dia bukan design macam design Captur tau. Dan lagi satu, dia punya size bore dia. Size bore untuk Suzuki Raider R150 Fi ni adalah bersaiz 62mm, which is memang jauh beza lah dengan motor-motor ataupun Super Captur lain yang bersasaran 150cc. Sebagai contoh, kalau dikomparekan secara head to head dengan motor aku Y16ZR tu, cc dia 155cc, tapi size bore dia 58 je, yang ni 62. Bila size bore ni besar, dia boleh rev lagi tinggi lah. So secara palataunya, Suzuki Raider ni dia boleh rev lebih tinggi daripada Y16. Dah lah pakai bore size 62. Lepas tu kau tengok dia punya size, dia punya design, dia punya cutting untuk motor ni, dia sangat slim tau. Dia sangat-sangat slim. Aku tak tahulah ikut slimming program mana lah yang membolehkan ianya kelihatan begitu slim sekali. Dan kalau kita tengok pada rim dia pun kecil daripada motor-motor ataupun Super Captur yang bersasaran 150cc yang lain. Aku tak pasti berapa inci dia punya size rim ni, tapi kalau bila rim dah kecil, tayar yang dia pakai mestilah tayar kecil kan. Tayar dia pakai 70-90 untuk tayar depan dan untuk tayar belakang 80-90. Lepas tu pula dia punya tangki minyak pun kecil, 4 liter. So berbekalkan dengan cutting dia yang agak ramping, dengan saiz tayar yang kecil, dengan tank capacity yang kecil, dan ditambah pula dengan dia punya size bore yang 62mm tu, membuatkan motor ni memang kita boleh expect lah dia boleh pergi laju untuk spek standard dalam kelajuan 160 lebih-lebih sikit lah untuk dia punya top speed. Dan benda-benda lain yang kalau korang nak tahu, dia menggunakan fully LED untuk lampu. Lepas tu pula dia punya meter adalah fully digital meter. And then untuk start button dia ni, dia dikatakan menggunakan Suzuki Easy Start System. Maksudnya sekali tekan enjin hidup. Lebih kurang macam ni lah bunyi dia. Kapasiti minyak enjin dia 1300 ml, 1.3 liter. Lepas tu dia ada kickstarter. Menarik. Motor-motor yang 150cc sekarang ni dah jarang yang ada kickstarter ni. Okay, so tu secara ringkasnya dia punya spek, dia punya rupa luaran dia apa semua yang aku dah sentuh tadi. Aku tak nak sentuh secara detail sebab video pasal Raider ni dah ramai dah orang buat. Kalau korang perlukan lebih detail pasal dia punya specification, korang boleh pergi dekat Suzuki Malaysia punya website. Dan sekarang ni tibalah masa untuk kita test ride. Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Alamak.
Lot of different. Okay, nice. So setelah beberapa second di atas motor ni, aku dapat notice beberapa perbezaan yang dapat aku rasa bila ride Suzuki Raider ni. Nice. Antaranya, aku rasa dia lebih kurus, dia lebih kecil. Show. Aku tak tahu nak gambarkan dengan kata-kata. Dia punya feeling tu memang mix feeling ah. Tapi rasa macam macam mana nak cakap eh, susah betul lah nak digambarkan dengan kata-kata ni. Tapi sumpah ah, memang lain daripada yang lain ah. Dia punya seating position memang tak macam Kapcai lah. Dia memang tak macam Super Kapcai lain yang ada dalam Malaysia. Aku rasa macam aku bawa motor ni sambil mengepek. Mengepek sebab body dia slim dan kecil. Shock ah, shock. Braking dia pun perform kan, agile, sangat agile. Seat dia pun aku rasa kecil gila. Dia tak macam seat Kapcai biasa kan. And then bila kau bawa motor ni, dia punya footrest tu rasa tinggi tau. Memang berbeza dengan positioning kaki kalau kau bawa motor-motor Kapcai ataupun super-super Kapcai kan. Dia tengok feeling cornering dia pula macam mana eh. Mantap guys. Nak corner pun sedap siap. Ini first impression aku lah. Aku boleh simpulkan ya bahawasanya aku dapat rasa macam aku bawa R25, tapi aku lebih mengepit R25 tu. Dan dia nya lebih rendah, lebih kecil. Kalau compare dengan Y16 aku, handlebar dia sepatutnya agak lebih tinggi lah. Tapi ni rendah sebab dia pakai clip on ni kan. Lepas tu dia macam gitu punya handlebar. Dia tak straight. Tapi downshifting dia tak berapa shock kalau nak dibandingkan dengan aku punya Y16 sebab dia tak ada slipper clutch kan. And then lagi satu aku notice, dia punya pickup kurang sikit. Kalau compare dengan aku punya Y16 lah. So kenapa aku asyik compare dengan Y16 ialah sebab aku ada Y16 BGM, so aku compare lah dengan Y16 aku tu. Serius lah, saya rasa macam bawa sport bike. Dia punya feeling lah sebab footrest dia tinggi. And then handlebar dia jenis yang macam gini, rendah sikit, macam tunduk sikit position dia. Sikit lah, tak tunduk teruk. Memang rasa sebiji lah macam bawa R2Pi, tapi version yang lebih kecil dan lebih ringan. Cumanya kenapa lah kau pakai side mirror ni Lihin? Dia duk goyang-goyang lah Lihin. Aku tak boleh nak push ataupun nak tarik sangat motor ni sebab dia masih lagi dalam pantang. Tapi based on top speed, korang boleh tengok video-video lain sebab dah ramai dah orang buat video-video top speed. Cumanya aku je lah tak berpeluang nak meng-experience macam mana rasa dia bila berada dalam kelajuan yang laju tu lah. Hai, geram. Risau lah aku. Check mirror dia ni, asyik terpeleot je. Setakat yang aku bawa ni, aku rasa best lah. Rasa macam bawa fun bike pun ada. Tapi tu lah, sebab rasa dia kecil betul tau. Walaupun cc dia 150cc kan. Tapi bila kau bawa, bila kau joki motor ni, kau rasa lain tau. Kau rasa macam kau tak bawa Kapcai. Dia sangat-sangat mix feeling tau. Lain. Itu apa yang aku rasa lah. Sebab aku memang to be honest, tak pernah ada experience bawa model dia sebelum ni. Model belang tu kan, yang carburetor tu. So apa yang aku boleh macam simpulkan ataupun summarize kan dari segi experience bila bawa motor ni adalah comparison aku dengan motor-motor yang pernah aku bawa sebelum ni lah. Especially macam Kapcai ke, sport bike ke, fun bike. Tapi memang lain. Serius lain. Rasa halus eh. Comel gila rasa. Tapi syok eh, serius syok. Motor ni memang syok. Kalau dapat tarik lagi ni lagi syok. Tapi tak boleh. Motor orang marah Cik Leha kejap lagi. Ni semua standard tau. Owner tak ada buat apa-apa modification lagi. Dia just tukar shape mirror ni je. Dari segi suspension, dari segi braking dan semuanya, aku rasa memang tak ada masalah. Memang sedap. Tak ada nak bergonjeng-gonjeng sangat. Masa cornering tadi pun aku rasa confident, tak rasa takut-takut sangat. Suspension dia memang perform habis. Wish, stable. Lepas tangan pun tak ada goyang-goyang. Ini kalau Y16 ni dia dah macam gini lah kalau lepas tangan. Apa yang aku boleh summarize kan bila aku bawa motor ni adalah aku rasa seronok dan aku rasa macam lain daripada yang lain lah. Mungkin lah feeling yang aku rasa macam excited, seronok, lain daripada yang lain tu sebab motor ni first time aku bawa kan. Tapi to be honest, kalau ada modal dan keperluan, woi, lubang, memang boleh beli motor ni. Yeay, geram. Sedap lah, sedap, serius sedap. Tengok corner pun stable eh. Walaupun tayar kecil kan, shock. Okay, so itu je lah kot. Walk around pun sudah, sembang-sembang pasal spek dia pun sudah, B-roll pun sudah, test ride pun sudah. So aku nak pulangkan balik motor ni kepada owner dia. Kan risau pula owner dia sekarang. So okay lah guys, aku rasa cukup sampai sini dulu video aku untuk kali ni. Pada yang sedang menonton, aku cakap banyak terima kasih. Jangan lupa untuk klik like, share, komen dan juga subscribe. Pada yang belum subscribe, pada yang dah subscribe, aku cakap banyak terima kasih juga atas sokongan korang. Akhir kata, sehingga kita berjumpa lagi di lain video. Assalamualaikum. Bye bye.